Jadi maknanya yang dikatakan ba'ir itu adalah
bila mana 10-10 ini sudah pun bersedia, kenderaan ini sudah pun bersedia, ya, yang dibawa oleh 10 orang ikhwah Yusuf ini tadi. Wajah ikhwah, yang ikhwah itu Yusuf, ya tak? Jadi waqal setelah direhatkan di tempat persinggahan, rumah persinggahan, layanan dan sebagainya. Jadi sampai masa nak balik, ya, sampai masa nak balik, waqala berkatalah Yusuf alaihissalam, ya, li fityani, kepada orang-orang suruhannya, kepada orang-orang muda. Fityan sebenarnya jamak fatar, kataan fatar dengan makna orang muda. Kita dengar, ya, fatar ini ada di dalam Al-Quran. Misalnya apabila mereka bercerita tentang Nabi Ibrahim, mereka kata sami'na fatan, ya, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Itu kisah bagaimana di zaman Nabi Ibrahim memuncahkan berhala-berhala. Bila orang balik semula ke tokong, orang tengok berhala dah pecah, ya. Lalu mereka kata ini rasanya yang buat ni ada seorang budak muda, ya, sami'na fatan. Fatan itu fatan, fatan itu pemuda, seorang. Jadi kalau ramai, fityan pemulih, fityah pemulih. Ya, ada dua, ya. Jawabnya ada dua, satu fityah dan satu fityah. Macam juga ikhwah dengan ikhwan. Sebelum ni kan tuan-tuan, wajah ikhwah. Jadi ikhwah tu kan ada lagi satu jamaknya, ikhwan. Ha, jadi fatah pun begitu, ada dua jamaknya. Satu ialah fityan, satu lagi ialah fityah. Misalnya dalam surah Kahfi kan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, hum tu mereka, fityah, anak-anak muda. Jadi fityah jamak kepada fatah, macam ikhwah jamak kepada akh. Tetapi ikhwah ada lagi satu selain daripada ikhwah, boleh juga ikhwan, ikhwan muslimin, ya tak? Dan begitulah fatah ada dua, satu ialah fityah, innahum fityatun dalam surah Kahfi, dan di sini digunakan perkataan fityan macam ikhwan, ya, maknanya pemuda-pemuda suruhan-suruhan Nabi Ibrahim yang memegang takar-takar, cupak-cupak, gantang-gantang, ya, cupak-cupak, gantang-gantang untuk menimbang, mentakar, menakar, maknanya makanan iaitu gandum yang akan dibawa balik, ya, yang akan dibawa balik, ya tak? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, arahannya ij'alu bidha'atahum, ya, di sini diterjemahkan masukkan, ya, asal makna ij'alu maknanya jadikanlah. Ija'alu, ya, jadikanlah. Kan kita jumpa dalam Quran perkataan ja'ala, ya tak? Walladhi ja'ala lakumul arda dalulan, ialah yang menjadikan, ya tak? Ja'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya tak? Jadi perkataan ja'ala itu menjadikan. Di sini, jadikan bida'atahu, barang-barang dagangan mereka. Sebab lima kemarin bawa barang dagangan untuk tukar dengan gandum. Maknanya bukan dapat begitu sahajalah, ada tukarannya, tukarannya supaya kita kata reserve yang di Mesir itu tetap akan ada. Tapi maknanya kita kata apa bentuklah untuk ditukarkan, barter trade, ya tak? Supaya tetaplah maknanya perbandaran Mesir itu tidak mengkering kontak, ya tak? Adalah gantinya, ya. Dalam kitab disebut yang dibawa oleh abang-abang Nabi Yusuf ini adalah produk-produk kulit daripada, maknanya kita kata daripada Kanaan, daripada Lubnan, daripada Palestin, ya, daripada Jordan, yang dibawanya adalah produk-produk kulit, ya, dan juga kasut-kasut, ya, daripada sana, kasut-kasut kulit daripada sana untuk tukar dengan gandum, ya, untuk tukar dengan gandum, ya tak? Jadi itu maknanya pertukaran. Tetapi, ya, Nabi Yusuf
alaihi salam kata ij'alu bida'atahum fi rihalihim, kira masukkanlah balik barang-barang dagangan mereka ya pada tempat rihal. Barang dagangan itu ialah bida'ah ya, jamaknya bada'ah ya, goods, barang-barang dagangan atau barang-barang dibagi sebagai bada'ah ataupun bida'ah. Kalau satu bida'ah, kalau banyak bada'ah ya, maknanya jadikan segala barang-barang dagangan yang mereka bawa untuk tukaran barter trade, masukkan balik fi rihalihim, tempat simpanan kenderaan mereka tu ya, masukkan balik pada, maknanya kita kata bila ada pelana di kiri kanan pelana tu adanya bag ya, bila ada pelana kiri kanan tu ada bag, kita nak tahu apa-apa pun ya. Jadi maknanya di pelana kenderaan itu di kiri kanannya ada rihal, ada tempat simpanan, masukkan balik tak apa ya, masukkan balik ya, dah maknanya tak ada tukar ganti lah ya, tak ada tukar ganti begitu ya. Kenapa tu? Ada beberapa sebab ya, ada beberapa sebab. Pertama ialah Nabi Yusuf AS nak berlaku ihsan kepada orang tuanya ya, dah berlaku ihsan, berlaku baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya, berlaku ihsan kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, dan maknanya saat di mana orang sana itu sedang susah ya, barangkali maknanya ada benda keperluan, barangkali keperluan itu yang dibawa oleh mereka itu adalah keperluan mereka yang dibagi kepada kira ambil ni free of charge ya, dah tak ada apa. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, supaya nanti bila demo balik-balik ya, demo balik-balik nanti dengan gandum, bila buka tengok-tengok bukan sekadar gandum, bahkan yang demo bawa kemarin pun ada balik dalam tu. Weh, ya dah, ada balik ha, yang kita punya ha. Jadi ini kena pulang balik, kena pulang balik. Sebab apa? Benda ni kena bertukar jadi kena pulang balik. Ini antara cara Nabi Yusuf supaya dia mendatang balik. Nak disusun skripnya ha, disusun skripnya supaya dia mendatang datang balik. Ya tak? Lagipun Nabi Yusuf telah tahan daripada 10 tu seorang ya, namanya Syam'un ya, Syam'un Rahim. Dia tahan daripada 10 tu seorang, kamu tak payah balik. Kau mau balik ni bawa adik kau tu, adik sepapa. Kalau benda lagi ya tak gandum, lepas tu kau tengok Syam'un ni ya, kalau benda Syam'un ni ha, bawa datang yang adik kau seorang lagi tu Binyamin lah, datang bawa Binyamin. Jadi kira di situ ada sebab itu Nabi Yusuf buat macam-macam lah hikmah ya tak. Satu, nak berlaku ihsan kepada ayahnya supaya jangan ada tukar ganti lah, bagi je lah ya tak, ini keperluan hajat darurat, tak payah ada tukar ganti. Dua, letak balik tu orang kata ada pasir ni tu ya, ada cangkuknya ya, ha, ada cangkuknya. Ayuh dia mau datang balik, kenapa? Weh, kita ni patut bertukar, nampaknya tak bertukar, kena letak balik ya ha, jadi biar ada cangkuknya orang itu ya, supaya maknanya dia mau sanggup datang balik dengan bawa balik benda tu ya, sebagai pertukaran ya. Dan ketiganya ya, kenapa ya, Nabi Yusuf berbuat begitu? Untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan 10 orang ni, untuk meyakinkan 10 orang ni hujah tambahan bahawa Yusuf tak, bukanlah orang yang mengambil kesempatan daripada kesusahan. Melampau-lampaulah baiknya Yusuf ini, dipanggil ikramnya Yusuf ya, kemuliaan Yusuf itu dipanggil ikramnya Yusuf kepada maknanya demo ya, kepada demo dan kepada ayah demo. Lagipun demo pun dah bercerita pada ayah demo, baiknya dah boh ya dah, ketua menteri yang jaga perbendaharaan di Mesir Kogoyo dilayannya kami 3 hari 3 malam ya dah, istana persinggahannya gitu ya,
Jadi Nabi Nabi Yusuf letak balik itu pasal apa? Allah supaya letak balik. Yang ketiganya ialah nak memperlihatkan ikramnya Yusuf supaya mereka yakin, lalu mereka nak datang semula. Ya, dia mau nak datang, datang semula. Ya. Ini di antara yang disebut. Tapi dalam Quran sebut la'allahum ya'rifunaha. Ya. La'alla itu maknanya mudah-mudahan. Di sini diterjemahkan supaya. Jadi terjemahan ini nampaknya ringkas. Kalau nak kira la'allahu, mudah-mudahan mereka ya ya'rifun, dia pun tahu barang ni. Ya'rifunaha, ya'rifun ni maknanya ada ma'rifah, ada pengetahuan. Ini barang kita ni. Ini barang kita. Idza qalabu apabila inqalabu kembali ila ahlihim. Inqalabu itu maknanya kembali. Inqalabu itu maknanya ialah kembali, ya, kembali semula, ya, kembali semula, kembali semula. Inqalabu ila ahlihim, kepada keluarga mereka di Kanaan, di Palestin, di Jordan, di Lubnan, kawasan itulah Kanaan, ya, supaya bila balik semula ni, ini rasa ke ni, bukan kita punya ni. Gandum kita dapat, barang asal yang kita nak tukar pun nampak kayanya ada balik dalam bekas kenderaan kita ni. Dan di ujung pula la'allahu yarji'un. Tengok tu dua kali la'alla. Ya, mudah-mudahan demo datang balik. Pasal barang demo ni nampak kayanya ada pada demo lagi. Patutnya dia tu kembali ke Mesir untuk pertukaran. Satu. Yang kedua, betapa baiknya ketua menteri ni sampai dia tak terima pertukaran, dia bagi ni kita. Tengoklah apa baik sungguh apa. Jadi apa kalau itu baik, dah apa lepaskan Binyamin ni. Ikut dia sama kami sebab orang ni baik apa. Tak ada usah-usah nak risau. Lepaskan Binyamin bersama kami. Yang kami tambah lagi hasil nanti bila kami bawa Binyamin, tentulah banyak lagi hasil yang kami boleh boleh dapat. Ya tak? Falamma raja'u, bila mereka kembali ila abihim, mereka raja' rujuk. Raja'u daripada raja'a, ya, daripada raja'a timbullah rujuk, kembali, ya tak? Orang selalu sebut dan rujuk kembali, ya tak? Ila abihim, abi itu maknanya bapak lah, ya. Ila abihim, dia sebenarnya abu, kemudian dia boleh jadi abi, kemudian dia boleh jadi aba. Tengok kalau ya abana mansub, mansub dengan alif, ya abana majrur dengan ya, ila abihim, ya, marfu dengan waw, abuna, ya, abuna, abuhum misalnya, ya, abuhum. Jadi dia boleh daripada abu kepada aba, daripada aba kepada abi. Tengok kedudukan, ya, tengok kedudukan. Kalau dia sebagai subjek ataupun predikat, dia boleh jadi, dia akan jadi abu. Kalau di sini dia majrur kerana sebelumnya ada huruf jar, dia jadi abi. Kalau dia itu dipanggil sebagai mansub, kena panggil objek penyambut aba. Dah balik semula kepada ayahnya, qalu ya abana. Mereka berkata, ya abana. Ya, wahai bapa, bapa kami, ya abana. Ya, daripada abu menjadi abi, daripada abi menjadi abah. Ini semua nama punya cerita lah. Ini semua nama punya cerita. Ya tak? Nahu kita mengaji di sini habis Selasa, lepas Asar, Selasa, setiap Selasa lepas Asar. Bagi siapa yang nak mengaji nahu habis Selasa, lepas Asar, kita baru mengenal tanda-tanda isim. Satu-satu perkataan itu isim. Tanda-tanda fi'il, satu-satu perkataan itu adalah fi'il ataupun verb, kata-kata kerja. Satu-satu perkataan itu isim, iaitu kata nama ataupun noun. Apa tanda-tanda dia? Jadi baru sampai hari itu, ya. Setiap Selasa lepas Asar, insya-Allah. Jadi maknanya di situ, ya abah, tak dandan lagi dia berkata, mereka berkata, qalu tu mereka berkata. Mereka yang 9 orang ni lah. Seorang kata letakkan di Mesir. Ya, Syam'un. Orang kita Melayu, Syam'un. Orang jauh lah.
orang Imbrani syam'un as-salam, ya tak? Terima syalam, ya tak? Min Ursh li Markush, ya tak? Dia suka pakai shalom, shin, dia suka pakai shin. Banyak dia pakai shin. Kalau Turki banyak pakai kho, ya, Turki banyak kho. Demo ni banyak pakai shin, ya tak? Jadi, ya abang, wahai bapa kami, dah balik semula ke Umar, demo di Kanaan. Muni'a minnal kail, muni'a maknanya pada mana terhalang ataupun dihalang. Di sini kalau kita tengok, wahai ayahanda kami, kami telah diberi amaran bahawa kami tidak akan mendapat lagi bekalan makanan. Muni'a daripada mana, daripada mana timbullah mani'. Ya, orang mengaji ilmu, apa nama tu, mantiq, dia ada sebut jami' mani'. Ya tak? Jami' mani'. Ya. Jadi muni'a dilarang kami, apa yang dilarang itu, tidak akan mendapat al-kail. Asal pada kail ialah takar, tapi kehendaknya ialah makanan yang ada di dalam takar. Ya, kami tak akan dapat takar, takar makanan lah. Ya, kami tidak akan dapat takar makanan. Di sini diterjemahkan bekalan makanan. Kecuali, diterjemahkan di situ, kecuali kami bawa bersama saudara kami Bunyamin. Ya, maknanya itu yang terkandung dari sudut terjemahan bebas. Dari sudut Qurannya, Quran dikata fa'arsil ma'ana akhana. Kalau tidak juga arsil, utuskan. Ya tak? Arsil maknanya utuskan. Daripada arsala yursil, Allah yang utuskan, huwallazi arsala rasulah, dia yang mengutuskan rasulnya. Huwallazi arsala rasulah, dia yang mengutuskan rasul. Jadi daripada arsala, mengutuskan, telah mengutuskan, arsala sedang mengutuskan, yursil, utuskanlah arsil. Ya, utuskanlah arsil. Utuskanlah arsil. Ya, tak? Utuskanlah. Utuskanlah, ya. Apa? Akhana. Arsil ma'ana. Fa arsil ma'ana. Utuskanlah bersama kami. Kalau tidak juga takaran makanan untuk kali kedua ni, takkan dapat kecuali yang dia kena hantar, utuskan akhana, abang, adik kami yang saudara kami yang sebapa ni, akhana, iaitu Binyam. Ya, hantarkanlah dia bersama-sama dengan kami. Ya dah? Supaya naktal, barulah kami boleh timbang takaran, kami boleh takar dan boleh dapat makanan itu tadi. Dan jangan risau, wa inna lahu lahafizun, ya tak? Bahwasanya kami, wahai Allah, sesungguhnya kami lahu baginya, ya tak? Sesungguhnya kami akan hafiz. Apa mana hafiz? Pelihara, jaga. Jadi orang yang hafiz Quran, dia jaga Quran itu dalam dadanya, supaya orang kalau nak selewengkan, dia kata bukan. Ya tak? Bukan. Katalah orang tulisnya dengan penyelewengan tulisan. Dia kata bukan. Maknanya dia hafiz, dia tahu salah, dia tahu penyelewengan. Sebab dia pelihara Quran itu dalam dada dia. Ini cetakan ni tak kena ni. Sebab dia hafiz. Itu. Katalah tiba-tiba kita ni hafal surah Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb. Ya tak? Tiba-tiba dekat ujung bar tu mati, tak ada syaitan, dan kemudian balai hatan. Kita ni apa? Jadi dengan sendiri kita tahu. Tiba-tiba dia tulis itu bukan yada. Ya tak? Tiba-tiba dia tulis itu yadi, Tabbat yadi Abi. Kita ni apa? Kita kata tak kena. Tapi ada Tabbat yada, boleh kita betulkan. Lain begitu pula tentu lagi dia dah. Cakap surah Al-Kabut. Jadi maknanya itu yang dikatakan hafiz itu, dia memelihara Quran dalam jaga dia.
kan, bila orang cetak rompak ke apa kan. Kan sekarang disebut isu hologram kan. Isu hologram. Untuk mengelakkan daripada cetak rompak, yang zaman sekarang ni orang rompak macam-macam. Ya tak? Kepada terobah yang besar, rompak dia. Ini kan orang, ini kan Quran, ya tak? Jadi maknanya ada hologram untuk memelihara dan supaya tidak ada cetak, cetak rompak dan sebagainya. Jadi maknanya di situ kita kata orang yang hafiz ni yang memelihara. Jadi usah risau. Wa inna lahu lahafidhun. Utuskanlah dia bersama kami ke Mesir, pastinya kami, bahwasanya kami baginya sesungguhnya akan menjadi hafizun, yang akan memelihara, pemelihara keselamatan Binyamin. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah skrip yang diguna pakai masa usuk kemarin. Arsilhu ma'ana ghadan yarta', ya la, ya yarta' wa lal'am, ya la. Wa inna lahu lahafizun. Utuskanlah dia esok, lepaskanlah dia esok untuk dia bersama dengan kami. Ya, arsilhu ma'ana ghadan. Apa kata badan? Esok. Itu yang kita sauma ghadin tu. Ha, puasa esok saja, aku puasa esok. Nah, wa itu sauma ghadin. Asal ghadin tu ghadan. Ha, jadi utuskan dia bersama kami esok. Ada arsilhu ma'ana ghadan supaya yata' wa nal'am, supaya dia boleh, kami boleh main dan menggembala kambing. Ya tak? Wa inna lahu lahafizun. Sama skripnya. Di sini pun wa inna lahu lahafizun. Ya tak? Ya, maknanya sesungguhnya kami baginya, ya, pastinya akan jaga. Tapi Nabi Yaakob dia dengar oleh skrip tu. Dia ingat skrip dulu. Dulu orang itu juga. Janji dia, dia bersumpah dia nak jaga. Ya, tak. Mana lepoh. Ya tak? Itu yang Nabi dikatakan di situ, bahawa kami ini baginya adalah hafiz yang dapat menjaganya dengan sebaik-baiknya. Apa respon Nabi Yaakob? Qala. Ya, berkatalah dia. Hal amanukum? Eh, boleh aman ke? Ya tak? Kataan aman. Ya, aman. Boleh rasa aman ke? Ya tak? Boleh percaya ke? Sebab kataan aman daripada situ dia punya iman. Daripada aman, timbulah iman. Percaya. Jadi orang yang ada kepercayaan, dia jadi aman. Orang yang ada kepercayaan, dia jadi aman. Jadi, aman ke? Boleh percaya ke? Ya tak? Boleh percaya ke? Al-hal amanukum. Ya tak? Hal amanukum. Jadi panjang alu dipanggil mad badal. Tapi mad badal. Ya tak? Dia asalnya ialah, asalnya ialah amana ya'manu. Ya, amana ya'manu. A'manu. Ya tak? Aku boleh rasa aman ke? Boleh percaya ke kepada koma ni? Hal amanukum alaih. Adakah aku akan percaya kamu? Untuk jaga dia dengannya, ada ini. Ya, pergi bersama-sama dengan kamu. Illa kama illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ya tak? Bagaimana dikatakan kalau nak kira kama tu bagaimana? Melainkan bagaimana? Illa tu melainkan. Kama tu bagaimana aku dulu berasa aman kepada kamu untuk jaga akhihi. Apa makna akhihi? Saudaranya. Min qabli. Sebelum, ya tak? Qablu tu qabliyah kan? Ya, qablu tu ialah qabliyah. Ya? Dikatakan di situ, kalau kita tengok terjemahan bebas tu, pergi bersama kamu dengan akibat kesudahan, selain daripada apa yang aku percayakan kamu dengan saudaranya dahulu itu. Adakah boleh aku aman kepada kamu, melainkan sebagaimana aku berasa aman atas saudaranya sebelum sebelum kamu ni, saudara sebapak dan saudara sebapak dan seibu. Ya? Boleh ke? Sebab maknanya kalau nak ikut rekod lama, tak boleh pakai. Dulu kamu skripnya waktu itu juga. Dulu nak jaga. Kali ini macam mana? Skripnya sama. Boleh rasa aman. Hal amanukum. Ya tak? Bolehkah aku berasa aman ke atas kamu? Ya tak? Kama amantukum ala akhihi min qabl. Sebagaimana aku rasa aman satu ketika. Ya tak? Aku sudahnya. Aku sudahnya. Ya tak? Lepuk. Tapi nampak kayanya Nabi Yaakob ni walaupun dia tidak rasa selesa nak melepaskan, macam mereka juga dilepaskannya.
dia nak berlaku adil kepada anak-anak. Jangan nampak sangat bias, ya tak? Jangan nampak bias itu. Bias itu akan ada ataupun cenderung itu akan ada, tapi jangan nampakkan. Ya, jangan nampak. Dia macam anak-anak kita lah kan. Ada anak yang kita terlebih sayang daripada yang lain, tapi jangan nampakkan. Ya, jangan nampakkan menyebabkan tidak adil, ya tak? Jadi pernah Nabi kan sayangnya lebih kepada Aisyah. Lalu Nabi pun berkata kepada Allah, ya, apabila Nabi telah tunaikan segala kewajipan-kewajipan, makan minumnya, tempat tinggalnya, makanannya, semua dah selesai, pergilirannya semua dah selesai, lalu Nabi kata kepada Allah, hadza fima amliku wala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, ini yang aku miliki, ya Allah. Apa dia? Boleh bagi makan, boleh bagi tempat tinggal, boleh bagi bergiliran yang saksama, makan yang saksama, tempat tinggal yang saksama, pakaian yang saksama. Jadi hadza fima amliku, kata Nabi. Ya Allah, hadza fima amlik. Ini adalah benda yang saya boleh miliki. Wala tu'akhirni fima la amlik. Janganlah engkau ambil kira pada benda yang saya tak miliki, iaitu hati. Hati ini bukan milik saya. Sebab dalam hati itu ada cenderung kepada Aisyah. Tapi tidaklah boleh cenderung Aisyah itu lalu menzalimi hak Juwairiyah ke, ya tak, Sofiyah ke, Ummu Salamah ke, ya tak. Tak boleh kita berzalim. Tak boleh zalim pada Hafsah ke. Semua dapat. Pakaiannya saksama, makanannya saksama, tempat tinggalnya saksama. Tapi hati itu tak boleh nak kontrol. Lebih daripada Aisyah. Pasal Aisyah itu ialah banyak juga kelebihannya, antara lain gedung ilmu Nabi, ya, gedung ilmu Nabi, tempat Nabi, memory yang ada, restore untuk namanya kita kata menjaga segala ilmu nanti, ya. Ialah Aisyah lah yang akhirnya menjadi guru kepada sahabat-sahabat. Jadi itu yang Nabi kata, hadza fima amliku wala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, ini yang saya miliki, iaitu saya miliki tanah, saya miliki rumah, saya bagi-bagikan untuk isteri-isteri. Saya miliki, kita kata, makanan, saya bagi-bagikan untuk isteri-isteri. Saya miliki pakaian, saya bagikan untuk isteri. Namun hati ini kepada Aisyah itu tak dapat kawal. Jadi kata Nabi, wala tu'akhidni fima la amlik. Janganlah engkau mengambil kira pada benda yang tak miliki, iaitu hati tak upaya. Ya, kita berkawan pun ada kawan yang kita cenderung, ada kawan yang kita tak apa cenderung. Kan kita kawan juga. Ada yang kata kita, ya, kesian je tak, tak perasi tu pun kan. Aku tak perasi je tak, contoh je tak. Yang itu aku perasi je tak, contoh je tak. Saya nak kaitkan dengan Yaakob tadi. Walaupun maknanya kita kata bahawa Yaakob tadi rasa berat, tapi dilepas juga supaya jangan nampak dia bias, memihak, berat sebelah. Dilepaskan juga Yusuf tu supaya main dengan dia, supaya tak ada lah nampak dia nampak gayanya tak ada adil dalam layanannya. Jadi lepaskan juga. Atau begitulah juga Bunyamin, dilepaskan juga, ya, dilepaskan juga, tapi kemudian diikatnya. Apa ikatannya? Dia kata fallahu khairun hafizun. Diikatnya dengan tauhid, ya, diikatnya dengan tauhid. Allah lah yang sebaik-baik pemelihara. Maksudnya kalau aku cuba pelihara di rumah pun, kalau dah nak kena, ya tak? Maknanya kalau Nabi Yaakob cuba jaga Bunyamin, jangan lepas-lepas, tapi kalau dah tentunya, dah ketentuan Allah nak kena juga. Jadi oleh hari itu kita dia lepaskan kepada Allah, ya, lalu dia berkata fallahu khairul hafiz. Allah lah yang sebaik-baik pemelihara. Kita cuba nak buat itu dan buat ini, tapi hujungnya hendaklah kita pegang Allah itu khairul hafiz, sebaik-baik yang memelihara. Di sini diterjemahkan bahawa, ya, tetapi Allah lah sebaik-baik penjaga bagi menjaga, ya. Kan kita dalam diri kita pun ataupun asma al-husna kan ada hafiz, al-hafizul jalil kan, ya, ada juga al-hafizul jalil, hafiz
pleasenya Allah itu sebagai pemilihan dia, ya. Jadi jangan sampai kacau tauhid kita. Kita berikhtiar, tapi jangan kita letakkan natijahnya pada ikhtiar kita. Jangan kita letakkan konsekuensi natijahnya itu pada usaha kita. Letakkan pada Allah. Kita usaha kerana wajib usaha. Ya tak? Kita jaga kerana wajib jaga. Tapi kesudahannya, kesannya, natijahnya itu serah pada Allah. Yang kadang-kadang kita rasa kecewa. Jangan. Kalau kita dah serah pada Allah, letakkan pada Allah, takkan kita kecewa. Apa yang kita dah buat, kita dah buat. Ya tak? Kita dah buat apa yang kita buat. Macam anak kita lah. Dah kita usaha, dah kita ikhtiar, dah kita. Tapi tak jadi. Lain pesen. Udah pakai boxer. Anak perempuan pakai boxer kan? Jadi kita pun ini. Cuman, kita ada buat. Dah yang tu, sekolah dah. Dia tak tentu tuan-tuan. Kadang-kadang sekolah yang tak pun tidak apa dia kata tidak aliran agama pula tiba-tiba mau. Oh dia Tuhan tak ke? Ya. Ya tak semua merasa dah Allah. Semua dah merasa ya Allah. Awak pun merasa. Saya pun merasa. Yang kata yang saya itu sekolah agama tu tak mau. Yang saya yang bukan sekolah agama tu tak mau ni. Ada tu pokoknya ya. Maknanya kita kata kita tu ikhtiar dan usaha. Jangan kita letakkan hasilnya pada usaha dan ikhtiar kita. Itu tanda kurangnya tauhid kita. Tanda kurangnya maknanya kita kata pegangan kita. Itu ada disebut dalam kitab Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Ya tak? Kita ikam ni kalau di masjid di dunia ada yang jawab. Ya tak? Awam da'a ya? Ustaz? Lutfi ya? Lutfi awam? Awam man, awam siapa dia? Awam dah. Teringat awam dah, awam dah. Kat dah kan? Dia awam dah. Dia minta dah. Satu lagi, di mana lagi ada hikam? Ustaz Sidik. Ustaz Sidik ada di mana? Di Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah? Ustaz sedih, Masya Allah, hikam ya, sampai ya, tak? Dalam dia, ya, Masya Allah. Ustaz sedih ni, walaupun nasihat ni cik, dia orang biasa dia, tapi ngaji je tak? Kalau mahu, mahu dapat, ya tak? Kalau tak orang pun nak mahu, dalam hati kata aku ni senang, tak orang pun mahu ngambil berkat, dia pun sampai sudah lah cik. Mudah besi letak cerita putih je kan? Tak boleh tu, sampai ke situ lah ya. Hidaplah, bukan lah. Wahyu arhamur rahimin, ya dah. Ya arhamur rahimin, ya dah. Dialah yang sepengasih di antara yang mengasihani. Dialah yang maha mengasihani dari sesiapa saja yang menaruh belas kasihan. Ini terjemahan bebas, ya dah. Arhamu sekasih-kasih, sepenyayang-penyayang di antara yang penyayang-penyayang ini rahimin. Ya Allah ini penyayang-penyayang, orang yang penyayang sesuatu, orang yang penyayangnya Allah itu arhamur rahim. Ya, sepenyayang di antara yang menyayangi. Jadi Allah tentu sayang kepada Bunyamin, kepada Yusuf, maka tentunya Allah akan pelihara mereka. Ini kesudahan daripada pegangan tauhid ini, maknanya kita tak boleh lepas. Kita usul kita ikhtiar tapi harap ya tak, kita tu memanglah memang ada perasaan sedih tapi jangan sampai tercacat pula tauhid kita, ya, penerimaan kita atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Habis sampai ayat 64 kita baca tadi, ya. Ayat 65 kita tak baca. Mari kita tengok komentarnya sedikit, ya, insya-Allah. Bida'ah, muka surat 1088, ya. Bida'ah adalah barang dagangan yang maknanya bila dinilaikan dengan nilai, ada nilai darahim, ya tak? Disebut dalam kitab ada nilai darahim, dirham, ya. Modal yang dengannya perniagaan dilaksanakan bida'ah goods, ya. GST kan, goods and service tax, ya tak? Goods itu barangan, ya. Goods itu adalah barang. Kita sebut
Lori masuk. EJ Pantulan Amira. EJ Amira. Asia, England, Jamaica. Jadi bid'ah ni tadi, ya, bid'ah ni tadi maknanya kita kata bahawa bid'ah ni tadi barang dagangan yang boleh dijadikan sebagai perniagaan, ya, yang boleh dilaksanakan. Dan juga bid'ah boleh dalam bentuk wang bila ianya digunakan sebagai modal, ya, dalam perniagaan. Bahkan kalau penggunaan sekarang dipanggil baggage. Ya, kalau tuan-tuan pergi ke sana, so bila ditanya aina bid'ah, maknanya mana baggage? Kita bila turun kereta terbang ada baggage. Ya tak? Jadi kita boleh sebut kullu yadawi, semuanya di tangan. Yadawi itu tangan. Maknanya all hand luggage, ya tak? Dalam bentuk yang kita kata kita bawa aja, ya, kita bawa. Ha, jadi maknanya kita boleh sebut juga dalam konteks sekarang ni sebagai barang-barang yang kita bawa dalam timbang, ya. Adalah lebih baik dalam hal ini kita anggapkan mereka sedang menukarkan barang-barangan mereka bagi mendapatkan biji-bijian, ya. Sebab kita sedia maklum bahawa, ya, sebelum ini pun Nabi Yusuf dijual dengan adanya harga, ya. Ya, Nabi Yusuf pun akhirnya dijual dengan adanya harga. Kali ini Nabi Yusuf pula, ada Nabi Yusuf pula juru jual barang-barang itu, ya, dia pula beli. Maknanya kata-kata Nabi Yusuf kena cuek. Kali ini Nabi Yusuf jadi juru jualnya, dia pula beli. Tetapi demikianlah maknanya Nabi Yusuf dengan ihsan yang dilakukan. Baik, kemudian itu ayat 62. Ayat 62 juga katanya adalah paling penting demi menjayakan perancangan Yusuf. Jadi sebenarnya ada sebabnya Yusuf semua masuk kembali barang-barang demi itu dalam bekas-bekas pelana. Ya. Perancangan Yusuf bahawa mereka ini datang kembali ke negeri Mesir. Kenapa? Pasal barang itu dah diletakkan dalam balik, letak di balik. Tanpa mereka sedari, ya? Tanpa mereka sedari. Barang-barang itu diletakkan balik senyap-senyap, ya, senyap-senyap dalam pelana dan bekas pelana demi itu. Tanpa mereka sedari. Bila, dan juga selain itu dimasukkan gandum-gandum. Bila dia balik nanti, bila dia tengok, gandum pun banyak, barang yang dia bawa pun ada balik. Ya. Ini supaya mereka boleh datang kembali nak pulangkan barang yang demo untuk tukaran. Ataupun atas dasar, baiknya kami dapat peri je tau. Jadi, kena pergi balik dan benda peri je. Kalaulah mereka hendak datang kembali, mereka mesti tidak datang melainkan bersama-sama pula dengan Bunyamin atas dasar kalau dah Yusuf ihsan, maka mereka kena ihsan pada Yusuf. Yusuf dah minta dah supaya bawa saudara kamu Bunyamin. Dalam ayat sebelum ini kan dikatakan ituni bi akhin lakum li abikum, sila bawa, ya tak, saudara kamu daripada sebangsa dengan kamu. Jadi kalau dah Yusuf ketua menteri bendahara berlaku ihsan, demo kata demo kena berlaku ihsan, bawa Bunyamin selepas baginda telah memberitahu tentang hal itu kepada mereka. Sebagai satu perkara untuk menggalakkan mereka datang kembali, maka Yusuf mengembalikan barang-barang mereka yang telah mereka gunakan sebagai tukaran bagi mendapatkan bijian. Itu dilakukan dengan sesuatu cara sehingga mereka dapatinya berada dalam muatan barang-barang mereka bila sampai di Kanaan. Bila mereka sampai ke rumah mereka, peri dia tak ada tukar, baiknya mau kita pergi lagi dah, ya tak? Kenapa peri dia? Jadi bila mereka kembali tidak syak lagi mereka memberitahu kepada Yakub alaihissalam. Tak dan Allah baiklah, ya tak? Raja di Mesir tu, ya tak? Semua perkara yang telah berlaku, kami dilayan 3 hari 3 malam 5 bintang, ya tak? Layanan 5 bintang, ya tak? Tetapi untuk mereka meminta supaya baginda membenarkan Bunyamin datang dengan mereka itu bukannya perkara yang mudah oleh kerana Nabi Yakub alaihissalam tidak lagi percaya kepada mereka. Jadi apa caranya, ya tak, supaya perancangan Yusuf alaihissalam itu berjalan dengan licin sehingga dia dapat berjumpa balik nanti Bunyamin, dapat jumpa balik dengan ayahnya Yakub, ya. Jadi bagaimana cara Nabi Yusuf mengatur strategi, ya tak? Selepas mereka memberi layanan yang
sedemikian kepada Yusuf, ya, bagaimana nak ambil kepercayaan maknanya Nabi Yakub supaya dapat lepaskan Bunyamin. Jadi jadi gunakan apa barangan dagangan tukaran itu tidak diambil, diletakkan balik dalam tempat simpanan pelan, ya. Maka mereka menggunakan hujah darurat setakat yang seboleh-bolehnya. Ya, hujah darurat, hujah yang terdesak. Ya Allah, lepaskan Bunyamin apa? Kalau tidak, tak merasa dah kita ni. Kita suntuk ni makan, nanti akan buta juga. Lagipun kita tengok Abang Ha punya baik layanan kepada kami. Lagipun nampak kita tengok Abang Ha macam mana barang tukaran, dagangan Ha tak diambilnya Abang. Baiknya Abang. Saya kata dia, itu dalam ayat berapa tu? 175. Masih lagi ayat yang kita dapat. Ya, masih lagi. Jadi saya di sini Maulana Abdullah bin Sufyan. Dalam pahaman dia, jawapan Yakub ini jawapannya yang mengatakan ini boleh ke aku boleh percaya kepada kamu ni. Kalau ikut skripnya kamu ulang ya. Kamu kata wa inna lahu lahafizun, ya tak? Bahwasanya kami sesungguhnya pasti akan jaga. Dulu kamu itu juga skripnya kamu ni. Jadi saya faham jawapan Yakub alaihissalam sebagai menolak terus permintaan mereka itu untuk membawa Bunyamin pergi bersama-sama dengan mereka. Perkara itu adalah sama seperti yang berlaku dahulu bila mana mereka mempercayai mereka itu membawa Yusuf alaihissalam pergi bersama-sama dengan mereka, lalu baginda itu hilang. Ini dua kali mereka. Perkara itu adalah sama seperti yang berlaku dahulu bila mana mereka mempercayai mereka. Maksudnya dia pula tentang ya, bila mana mereka mempercayai, membuatkan ya, membuatkan Yakub percaya ya, nah, untuk membawa Yusuf alaihissalam pergi bersama dengan mereka. Lalu baginda itu sudah hilang, iaitu ya, Yusuf. Adakah mereka itu menyebut tentang mereka hendak menjaganya dengan baik? Ya, wa inna lahu lahafizun. Penjagaan yang baginda percaya hanyalah jagaan Allah. Sebab itu dia sebab itu Nabi Yusuf wasabrun jamil, ya tak? Bal sawwalat lakum anfusukum fasabrun jamil, ya. Dalam ayat sebelum ni pun bila Nabi Yakub dapati Nabi Yusuf tak balik, dia berkata bal dia Nabi Yakub kata pada dia bal sawwalat lakum anfusukum. Sebenarnya koma telah dipengaruhi oleh nafsu jahat koma, ya tak? Fasabrun jamil wallahu khairul musta'an, ya tak? Sabrun jamil yang boleh ialah bersabarlah dengan sebaik-baik. Allah adalah sebaik-baik yang boleh kita minta tolong. Jadi begitu ya. Dia akhirnya buat keputusan tauhid. Kita dah suruh, kita dah kenal, dah lepaskan dia. Lepaskanlah dia ke Kuala Lumpur. Dia berkata, tuan-tuan, perempuan. Kita tu risau. Anak tu kita dah suruh. Sikit sebanyak kita dah bagi. Lepas tu dia lepas ke Kuala Lumpur. Aku ni sekarang di mana? Duduk dekat stesen bas ke? Dia tak tahu. Apa dia tak tahu? Kita dah asuh, kita dah titik. Dah tuan sekolah, dah kita sikit sebanyak. Lepas tu kita serah. Fallahu khairul hafizah. Allah dah sebaik-baik penjaga. Nak kita ikut balik pergi ngintik pula, ngintik. Satu khadil dan dah sentak ngaji ke sudah ni. Itu khadil dah sentak ngaji ke sudah ni. Dia eh. Semua dah merasa berlaku dah. Semua dah merasa berlaku. Itulah ya. Jadi kita kita kuatlah bergantung kepada Allah. Ya tak? Mudah-mudahan. Tergelincir juga. Bukan tak tergelincir. Ya tak? Kadang-kadang dengan sebab gelincir tu yang dibangun tu. Ya. Yeah. Kalau tidak terus. Ya. Yeah. Ha? Bila sebab kadang-kadang dengan sebab dia cerot macam budak cerotip jalan kan? Budak cerotip jalan. Bukan tu kan cerotip. Ya tak? Kan dia tu jatuh dulu, rebah dulu. Jalan balik. Ya tak? Oh sudah.
boleh nyusor. Ya, nyusor, nyusor dinding, kan tak? Jatuh pula. Kita pun orang pintu lah, ya, walaupun kadang-kadang memang dia memakan hati juga, dia tak? Ha, dia memakan hati juga. Ya Allah, dah di kampung. Jangan kahwin dengan orang sabar, orang sabar. Kan kita orang pintu, cari orang dekat, kira-kira, ya. Mana rompunya. Bukan apa lah, tak dibawa dia pun sabar, tak bagi kemarin. Kadang-kadang orang sanggup baik daripada orang sini, sudah je. Itu dia. Eh, ya Allah, semua dah dibaca, ya tak? Semua dah dibaca. Semua dah dimasukkan perut, ya tak? Ay, ya Allah. Tak usah, ya tak? Udah. Udah, ya? Cakap, cakap, ya? Itulah nak diasuh diri, ya tak? Itulah nak diasuh diri, ya tak? Jadi katanya Allah, bagaimana? Adakah mereka itu menyebut, adakah mereka itu menyebut tentang mereka hendak menjaganya dengan baik? Penjagaannya baginda, yakni Nabi Ya'qub percaya, hanyalah jagaan Allah. Sebab Allahu khairun hafiz. Jadi yang tersiratnya di sebaliknya ialah tersirat daripada lafaz Allahu khairun hafiz. Pergilah. Ha, gitu. Ya Allah ada. Ya, pergilah. Ya Allah ada. Ya, Allah akan jaga, Allah adalah sebaik-baik yang akan menjaga. Jadi maknanya apa? Dia nak jaga hubungan baiknya dengan anak-anaknya tadi. Jadi kalau tak bagi juga, sudah hubungan tadi itu pula. Ya, jadi nak jaga juga hubungan, lepas itu tawakal Allah. Apa akan jadi, Allah yang akan jaga. Wallahu khairun hafiz. Ya, Allah menunjukkan sifat-sifat kasihan belas kepada orang tua dan orang muda tanpa membezakan. Ya, Allah Ta'ala itu maknanya kita kata memberikan rahmatnya tak kira. Orang muda pun mendapat rahmat Allah, orang tua pun mendapat rahmat Allah. Jadi Allah menjaga, bukanlah kita, ya tak? Yang menjaga, bila kita menjaga, Allah yang menjaga. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha ramaya. Bukanlah kamu yang melemparkan lembing ketika mana kamu melemparkannya, Allah lah yang melemparkan. Ini tauhid ni. Ya tak? Maknanya bukanlah kita yang menjaga bila kita menjaga, Allah lah yang menjaga. Kalau kita nak betul-betul kita jaga anak, tak terjaga ke kau? Ya tak? Memalah lantuk dia merangkau haram sedut. Ya tak? Melantuk dia tokoknya minyak hangat. Dia tokoknya minyak hangat. Anak cikgu Dahlan, anak Ustaz Dahlan. Kita panggil Ustaz Dahlan, ya? Dia tu cikgu ngaji, dia mengaji bagi jadi ustaz. Macam juga cikgu Ramli ngaji-ngaji jadi ustaz Ramli kopeng. Ngaji, ngaji pun penuh lah. Bukan ngaji datang buat telinga, bagi buat telinga. Ngaji penuh, ngaji jadi lah. Oh, suca. Jadi apa? Jadi maknanya dia mau angkau pelan-pelan, mau air atas tu. Lepas tu dia cekuhnya. Cekuhnya botol. Ingatnya betul susunya. Tobok. Tobok, tobok. Bokonya minyak agak. Nyangat lah. Nyangat, nyangat. Itu budak. Sampai sekarang budak tu. Sampai sekarang anak cikgu dan yang nombor dua. Sampai sekarang dia sakit. Ya. Dia ada masa-masa dia tu, dia akan hilang ingatan. Atau nombor minyak agak. Oh, sudah cikgu tu. Kalau itu, cuba dah. Fikir ada nombor menyangat kan? Haa, tu cik. Hantu budak ngantuk, campur-campur. Campur ngantuk, campur laku. Ya, dia dah buat. Itu dah rompuk. Adakah manusia menunjukkan rasa kesan kasihan belas yang demikian? Lihatlah. Umurnya yang telah tua, kedukaannya. Ia telah kehilangan Yusuf yang masih kecil. Adakah mereka ini akan membawa masuk, ya, rambut berubahnya dengan duka nestapa ke dalam kubur? Ini mendalam. Ini ada. Adakah mereka akan membawa masuk rambut berubah dengan duka nestapa ke dalam kubur? Ini expression ni, ya, mungkin kita kata dalam bahasa Inggeris ni expression ke, ya. Cuma ya, kita memang bila kita dah banyak mikir, ubat kita cepat. Ubat kita cepat, ya. Orang tanya saya, kenapa ustaz banyak cepat nak ubat? Bukanlah banyak mikir, itu lah. Banyak gila
dia beruban itu kan Nabi sendiri, ya tak? Ada sebut punca banyak beruban kata Nabi ialah banyakkan fikir tentang umat ini, ya tak? Banyakkan fikir tentang istiqamah, itu yang menyebabkan cepat beruban kata Nabi, ya tak? Yang Nabi kata aku ni cepat beruban pasal bila aku baca surah Hud. Dalam surah Hud itu cerita tentang istiqamah, bila fikir kan yang itu tu aku cepat beruban katanya, ya. Memang bila banyak fikir tu cepat beruban. Jadi masalahnya sekarang bahawa kalau mereka ini menambahkan lagi beban duka, kalau mereka ini yang 9 orang ini menambahkan lagi beban duka Yakub, ya, adakah mereka akan membawa masuk rambut berubannya dengan duka-duka nustapa ke dalam kubur? Allah lah yang membawa masuk, bukan mereka. Jawapan ni, soalan ni sebenarnya jawapannya bukan mereka, Allah. Ya tak? Kan semua orang dia rindukan anak dia tak balik-balik. Lepas tu lihat dia nak mati kan? Lihat dia nak mati. Orang pun dia tengah nunggu yang seorang dia tak balik-balik. Bila balik seorang tu, budak tu pun. Terus. Terus mau mengucap, terus balik. Terus balik. Terus mati. Orang pun dia tengah nunggu si anu tu. Ya, dia tengah nunggu si anu. Jadi sebenarnya bukan apa yang menentukan, ya, beruban sampai bawa masuk kubur ni kerana duka ni tadi, bukanlah tema Allah. Jadi soalannya, adakah mereka yang akan membawa masuk? Tidak, Allah lah yang akan membawa masuk. Ya tak? Rambut beruban, duka, nestapa, beban, ya tak? Ke dalam kubur. Ini semua di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Oleh kerana itu, manusia hanya mengatur, boleh merancang, tapi yang menentukan adalah Allah. Jadi di sini pasrah lah kiranya, bahasanya pasrah. Pasrah ni Nabi Yaakob. Udahlah, pergilah kau. Ya tak? Pergilah kau. Tapi Nabi Yaakob, dia ada bagi taklimat. Nanti kalau kita jumpa ayat di muka surat ayat yang lain, iaitu ayat 67. Kau pun pergi ramai-ramai, ya tak? Tapi kau pun jangan masuk satu pintu. La tadkhulu, katanya, ya, min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Orang ramai-ramai, 9 campur 1 jadi 10. Jangan masuk satu pintu tau. Masuk banyak pintu. Masa itu Mesir ada 4 pintu. Dia memang kota Damsyik ada 7 pintu. Ya, kota Kahirah ada 4 pintu. Dia bila malam pintu tu tutup supaya musuh tak datang. Ya, jadi pagar tinggi, itu ada pintu. Besar pintu tu. Ya, besar pintu. Jadi maknanya bila malam tutup, tak ada siapa boleh masuk, musuh tak boleh menyelinap. Ya tak? Itu basic demo dalam zaman ini. Aku pun jangan masuk satu pintu. Apa sebab ni? Sebab nak berjaga-jaga. Komo tu, ialah sebab apa? Keturunan Nabi Yaakob, keturunan Nabi Yusuf, Allah. Dia tak sama orang-orang say. Keturunan Nabi Yaakob ni, keturunan Nabi Yusuf ni, lawa-lawa. Elizabeth Taylor punya keturunan. Ya? Keturunan ini memang cantik-cantik, sengok-sengok. Lawa-lawa punya keturunan. Ya tak? Jadi janganlah, bila masuk tu sekali orang pun tengok. Ui, orang mana ni melekat ke? Ya tak? Sengok-sengok. Mula datang. Setan datang. Ya tak? Nak buat kacau kan? Setan datang nak buat kacau. Jadi ada taklimat daripada Nabi Yaakob. Dia lepas kan, tapi dengan taklimat. Tak ada pula lepas gitu. Ya Allah. Ya tak? Wallahualam. Ya, maksudnya bukanlah dari sudut zat. Ya dah, dari sudut maknanya kita kata bila kita sebut dari sudut zat, maknanya di situ menjejaskan tauhid. Jadi kita kena takwil. Kan? Takwil kan ambil yang tersiratnya, yakni Allah mengetahui, Allah menjaga, ya, Allah memelihara di mana kita. Ya dah. Katalah kita tiba-tiba ada di sungai Poh. Oh, ni lepas, ada bekor lagi. Dekat perlu pusat sampah tu lah. Syirikah apa risau? Allah bersama kita. Ayat, Allah menjaga. Ya, Allah menjaga. Demo di perah tu beranak hari ni, tak ada perusahaan tu. Ya, apa hospital? Ish. Lagi banyak anak.
Wazir. Menteri. Tak ada tu dalam kalangan istana. Istana. Mengocok pasal ini. Tak puas hati. Pasal apa? Sebenarnya, proses pembersihan Yusuf itu dan juga kezaliman yang dilakukan terhadap Yusuf itu menyebabkan orang simpati dan memberikan kepercayaan. Ya tak? Pertama, orang dah kesahkan kezaliman. Ya, orang dah tahu dah pokoknya dia kena salin. Kesian dia. Ya tak? Dan kemudian, bila mana dibersihkan dia, wuih, tinggi makamnya, sabarnya dia. Dalam istana Zulaikha, hidup lebih khianat. Ay, mau bukan senang. Ya dah, mau bukan senang. Ya dah. Kemudian, apabila diberikan kepercayaan langsung oleh, maknanya kita kata raja ketika itu, Al-Walid Ibn Rayyan, jadi rakyat ini mengikut agama raja. Maksudnya, An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut rajanya. Oleh kerana raja ini dah bagi kepercayaan kepada Yusuf, maka akhirnya jadilah, maknanya kita kata Yusuf itu seolah-olah sebahagian daripada mereka lah, bukan orang asing. Sebab itu dia pun maknanya dengan bahasa orang situ, dia tak ada dah bahasa Ibrani-nya, ya tak? Bahkan dia dengan berbudaya, dengan budaya orang situ, ha, jadi dia tak ada lah buat cakap, bawa style dia juga dah. Ya, dia bawa, maknanya kita kata dia menyesuaikan diri dia dengan suasana Mesir. Itu dia. Ha. Jadi yang penting di situ ialah orang sudah mula mempercayai, orang sudah percaya kepada dirinya yang maknanya tidak khianat kepada Tuhan walaupun dia berpeluang untuk khianat. Orang sudah simpati lantaran dia dizalimi, dipenjarakan sedangkan dia tidak bersalah sampai 6-7 tahun. Orang sudah mula puas hati dengan kepercayaan raja sendiri. Apatah lagi dia cerdik untuk maknanya cuba membuat memberikan penyelesaian kepada krisis ekonomi yang bakal berlaku sedangkan mereka tak ada idea. Kan? Dan raja sendiri bertanya dengan mimpi itu, dengan takwil Nabi Yusuf, raja bertanya kepada pembesar, siapa di antara kamu yang boleh mengendalikan apa nama ni, kaedah untuk menyelamatkan ekonomi Mesir ini yang akan kemarau 7 tahun. Siapa yang boleh buat? Dia? Raja offer dia? Tak ada siapa. Bawa Nabi Yusuf offer diri dia. Dia tak ada no-no, dia minta itu, dia nak. Dia tengok orang lain tu tak boleh dan tak ada yang sanggup, barulah dia kata ija'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Jadi kalau aku untuk menjaga perbendaharaan bumi ini, pasal aku ini boleh jaga, hafizun alimun dan juga tahu cara nak jaga. Jadi dia tak ada merono minta, tak ada kan, dia jaga dia punya cara maruah. Jadi orang pun akhirnya berkenan. Ya tak? Kita, itulah maknanya supaya orang boleh terima kita naturally, kita bagi secara nature, secara apa dia sebut? Tomini, naturally. Tak ada nampak sangat kita tunggu macam nak nonju-nonju. Kan, kita ada orang pun sebarang kan? Kita ada orang pun sebarang. Sebarang dia gemar kan? Joroba, nak wajar, apa itu, tidak. Akhirnya dia naik sendiri. Yang kita tu, dia jangan sangat, tak sangat dah. Nama-nama orang sendiri, orang akan berikan kepercayaan. Begitu. Usuk begitu lah. Dia tak ada nak clear dengan nonjur diri dah. Eh, kalau tak nonjur diri, awal dah dia keluar daripada penjara tu. Ya tak? Dipesin. Ya. Bolongan. Lain? Bila? Yusuf? Ada apa? Tak ada Yusuf lah ya. Surah, surah, surah. Budak-budak tak boleh kata puas. Jadi bahasa tengok ada kuih. Hui. Macam kita tak boleh kata wangi, kita kata busu. Tak boleh kata comel, kena kata urau. Ya. Jadi puas tu rasanya lain macam sikit dia. Kena kata hui ya. Kedua sama dia ya. Dan sebenarnya yang dikatakan tak boleh kata comel, kena kata buruk, tak boleh kata busuk, wangi, kena kata busuk, itu sebenarnya supaya tidak terkena ain di bahagian. Ainul lamah. Ya, kan ada doa Nabi, a'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli nafsin hammah wa ainin lamah. Aku minta lindung denganmu ya Allah, a'udhu bi kalimatillahi tammah.
daripada nafsin hamah, daripada nafsu jiwa yang bahaya, yang bisa, yang dengki. Wa min wa aynin lamah, dan minta lindung dengan kalimatmu yang sempurna ya Allah, daripada mata-mata yang maknanya jahat, yang maknanya tak boleh tengok benda comel. Ya, dia moda dan dia merenung itu dengan dengkinya. Kan? Dia disebut penyakit ain, ya? Penyakit ain. Ya? Jadi itu pun di antara doa yang kita baca bila kita pegang budak. Ya, lalu kita bacakan a'udzu bikalimatillahi tammah. Jadi balik cerita kita tadi, kenapa yang comel disebut buruk? Kenapa yang wangi disebut busuk? Ya, supaya tak terkena penyakit ain ini yang kadang-kadang datang daripada nafsin hamah, jiwa yang bisa, yang jahat. Ainillah, mata yang dengki melihat sesuatu yang elok dan sebagainya. Ya. Jadi tadi kemudian barangkali halus dia bahasa tu tak mau kata buat, kita sebut buih, ya tak? Supaya maknanya tidaklah sampai terlajuk, ya tak? Dia bukan buih, dia ruih, ya. Nanti terlajuk pula, jadi lekat pula buih, ya tak? Udah tak terkawin, ya tak? Jam besar, jam dia, ya? Jam besar, jam dia. Wallahu'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumati al-wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.